Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagja Sido dari 12 IPA 4 akan menceritakan tragedi kelam di Indonesia, yaitu perang brutal antara suku Dayak dengan suku Madura. Suku Dayak adalah suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Suku Dayak ini mempunyai tali persaudaraan dengan suku Banjar. Konon katanya, suku Banjar dengan suku Dayak ini mempunyai tali persaudaraan seperti kakak adik. Jadi suku Dayaknya seperti kakak yang tinggal di alam dengan suku Banjar yang menjadi adik dan tinggalnya ada di keramaian. Masyarakat Dayak sebenarnya memiliki sifat yang pemalu dan ramah, sehingga pendatang yang baru datang ke Kalimantan diterima dengan baik selama mereka tidak mengganggu dan membuat onar. Kekacauan sampit ini sebenarnya merupakan buntut dari konflik lebih dari 20 tahun antara suku Dayak dan suku Madura. Dua suku ini mempunyai konflik dengan kekerasan, ekonomi, asusila, dan lain-lain. Dari tahun ke tahun, suku Madura ini malah lebih banyak daripada suku Dayak sendiri. Karena suku Madura jumlahnya semakin banyak daripada suku Dayak sendiri, tindakan kriminal yang dilakukan suku Madura kepada suku Dayak semakin banyak. Contoh tindak kriminalnya, di tahun 2000, satu keluarga dibabat habis sampai tewas oleh orang Madura. Pelakunya ini malah kabur dan lari. Suku Banjar saat itu mengalami hal yang sama seperti suku Dayak. Tetapi suku Banjar saat itu melawan orang Madura yang melakukan tindak kekerasan, tindak kriminal. Jadi konflik peristiwa itu tuh makin lama makin turun karena mereka melawan gitu. Akibat hal itu, suku Dayak yang tadinya tertekan dan memiliki jumlah yang sedikit akhirnya bersatu bersama suku Banjar untuk melawan suku Madura. Saat itu suku Dayak berpikir bahwa suku Madura tidak lagi pantas di tanah Kalimantan. Akhirnya pada tanggal 18 Februari, kala itu Sampit menjadi area perang yang besar. Saat itu Sampit menjadi mencekam. Mendengar saudara-saudaranya melakukan peperangan, akhirnya suku Dayak yang berpencar dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sampai Malaysia, akhirnya pulang ke tanah mereka sendiri. Selain itu, suku Dayak yang bermukim di daerah hutan akhirnya ikut membantu dan ikut bergabung di area Sampit itu. Beberapa suku Madura ada yang melawan, tetapi akhirnya gagal karena suku Dayak ini bukan suku biasa. Mereka memiliki keahlian memakai mandau dan sumpit. Mereka juga berjalan dengan tombak, panah, dan senjata tajam. Begitu mereka merasakan keberadaan orang Madura, mereka langsung mengajar, menghabisi secara habis-habisan hingga tewas. Pengungsian besar kala itu benar-benar terjadi. Konflik saat itu juga sangat pecah mengerikan. Namun suku Dayak tetaplah suku yang memahami nilai luhurnya. Serangan hanya dilakukan kepada mereka, suku Madura, yang berjalan dan melawan suku Dayak. Bahkan, suku Dayak tidak merusak rumah ibadah agama lain, seperti masjid, gereja, dan lain-lain. Di sana masih tertata dengan rapi. Pemandangan di jalan kala itu sangat mengerikan. Jenazah banyak bergelimpangan di mana-mana. Menurut kabar yang beredar, air sungai kala itu benar-benar merah. Air pam yang dipakai untuk mandi, minum, dan lain-lain juga berwarna merah. Kala itu sangat mencekam karena darah banyak di mana-mana. Pihak kepolisian tidak bisa berlaku banyak karena saat itu konflik menyebar rata kemana-mana. Para polisi juga merupakan suku Madura. Mereka akhirnya mengungsi dan tidak bisa meredakan konflik yang terjadi di Sampit. Kerusuhan ini berlanjut hingga tanggal 20 Februari 2001. Semua aktivitas akhirnya diberhentikan, mulai dari sekolah, PNS, dan lain-lain. Setiap ada orang yang melewati titik perkumpulan akan diperiksa. Jika baunya seperti suku Madura, akan dihabisi hingga tewas. Tetapi jika mereka suku lain, akan disuruh pulang dan balik ke rumah masing-masing. Malam harinya listrik pun padam. Orang-orang yang berbeda dengan suku Madura dan suku Dayak akhirnya berjaga-jaga agar tidak ada kerusuhan di daerah komplek perumahan mereka. Di saat konflik saat itu masih berkecamuk, masih chaos, tiba-tiba muncul kabar selanjutnya. Konon katanya saat suku Dayak dalam menghampiri kota Sampit, ada Panglima Burung dan Panglima Kumbang. Menurut kabar yang beredar, Panglima Burung sejatinya adalah orang yang pendiam dan pemalu. Ia sangat ramah dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Namun saat konflik ini muncul,
Panglima burung ini akhirnya turun tangan dan membantu suku Dayak Dalam untuk berperang melawan suku Madura. Konon katanya, Panglima burung ini, kata orang-orang nih, adalah orang yang membunuh tanpa terlihat. Mandau-mandau berterbangan di udara dan langsung menyerang leher para musuh, yaitu suku Madura. Banyak saksi yang membenarkan mandau terbang ini. Mandau ini tanda Panglima burung sudah memasuki konflik pertempuran ini. Di tengah ketakutan yang gelap gulita itu, sirine pemadam kebakaran terus berbunyi. Kebakaran dan asap menyelubungi langit. Api itu berasal dari rumah warga Madura yang dibakar oleh suku Dayak. Suku Dayak berkata kalau mereka tidak dibakar, mereka akan kembali. Perang ini juga terjadi di daerah luar Sampit, yaitu kota Sambas, Pontianak, dan Palangkaraya. Walaupun pusatnya berada di kota Sampit, tercatat setidaknya 500 orang tewas kala itu. Walaupun banyak orang yang yakin kalau korbannya lebih dari 1000 orang. Karena kebanyakan jenazah dibuang atau dimakan organnya. Tidak ada data yang pasti jumlah orang yang dinyatakan tewas kala itu. Sementara korban dari suku Dayak juga belum pasti korbannya terhitung berapa. Pada tanggal 23 Februari tahun 2001, kala itu konflik mulai mereda. Penduduk suku Dayak Dalam kala itu juga kembali ke hutan. Dan orang-orang Dayak yang dari berbagai daerah juga pulang ke asalnya. Suku-suku selain Madura juga pulang dan mendapati rumahnya masih utuh dan tidak dijarah sama sekali. Sementara masyarakat Madura saat itu pulang ke daerahnya masing-masing. Karena takut ada konflik susulan. Setelah beberapa tahun kemudian suku Dayak dan suku Madura akhirnya damai. Dan hal itu disimbolkan dengan tugu yang berukir dari kayu dan cukup tinggi. Tujuannya agar semua orang dari semua penjuru dapat melihat dan tahu bahwa perdamaian dan keamanan di atas segalanya. Pada tahun 2015 juga didirikan monumen baru yang lebih megah dan besar. Dan di tengah monumen tersebut, monumen lama yang berukiran kayu tetap dipertahankan keberadaannya. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana saja kita berada, maka hormatilah adat istiadat di sana. Dan kita juga belajar pentingnya saling menghargai antar manusia. Itulah konflik suku Dayak dengan suku Madura. Saya di sini ingin mengucapkan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.